masalah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih menunggu proses peradilan itu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar pada bubar. Ini ya mungkin Bapak-bapak khususnya teman-teman wartawan sudah tahu, ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya, Pak Jindro sebelah kanan saya juga ya, Pak Jarwo juga disebut. Jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan Bapak para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan Tamanan, ya. Karena itu kemudian kami sepakat dan tadi untuk kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan. Jadi satu, karena sudah seperti ini ya suka tidak berlanjut dan teman-teman wartawan juga tidak melanjutkan. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya pribadi tentu secara tegas, kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati, khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda, apalagi jamaah yang besar, kan kita tidak tahu persepsi masing-masing. Yang kedua, ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara, apalagi ini khotbah Idul Fitri yang tentu saja jamaahnya skopnya tidak hanya RT, tapi mungkin tingkat kelurahan, bahkan bisa terjadi warga dari kelurahan lain.